Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa amma ba'd. Usikum wa iya ya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kama arsalna minkum rasulan yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Pada ayat 151 dari surah Al-Baqarah ini setidaknya menggambarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang tiga hal penting. Yang salah satu di antara tiga itu adalah ta'lim. Di situ ada tilawah, yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum, ada tazkiyah, wa yuallimukumul kitaba wal hikmah, wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun, ada ta'lim. Ketika tema di malam ini adalah Ramadan dan kebangkitan umat, bagaimana Islam melalui Ramadan menunjukkan sikap yang bangkit, yang menggerakkan. Sebagaimana hidup sebagai seorang muslim tentunya harus memiliki sebuah gerakan. Dan tidak ada yang tidak bergerak kecuali gerakan itu adalah gerakan yang baik. Hari ini kita berada pada bulan yang Allah muliakan, bulan di dalamnya Allah turunkan Al-Quran, bulan yang di dalamnya Allah muliakan dengan segala kebaikan. Dan ketika 151 dari Al-Baqarah ini mengajarkan kepada kita tentang tilawah, yatlu alaikum ayatina. Tilawah itu dari kalimat tala yatlu, yang artinya adalah qara'a yaqra'u. Qara'a diartikan jama'a wa dhamma ba'dahu ala ba'din, mengumpulkan, menggabungkan satu dengan yang lainnya. Berarti ketika kita membaca ayat-ayat Allah, sebenarnya kita membaca kehidupan. Apa arti dari kehidupan ini? Itulah tilawah. Ramadan mengajarkan kita untuk membaca. Semua yang ada di dalam bulan Ramadan berubah. Kita yang tidak bisa sholat hari ini bisa sholat. Kita yang tidak pernah berbagi, di bulan Ramadan kita berbagi. Kita yang tidak pernah peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, di bulan Ramadan kepedulian kita tinggi. Berarti Ramadan menunjukkan ada gerakan, ada an-nahdah al-islamiyah. Ada gerakan yang membangkitkan gerakan-gerakan kebangkitan umat Islam. Dan salah satunya itu melalui tilawah. Yang kedua, wa yuzakkikum, ada gerakan tazkiyah.
Zakka yuzakki itu diartikan tahara yutahhiru, yang artinya membersihkan, mensucikan. Berarti bulan Ramadan membersihkan kita, mensucikan diri kita. Semua sifat-sifat buruk dihilangkan, sehingga yang tersisa adalah sifat-sifat baik. Sebagaimana arti Ramadan, ada yang mengartikannya dengan membakar, ada yang mengartikannya dengan Ramdan. Ramdan itu artinya hujan yang turun setelah terik panas yang cukup kuat. Ada yang mengartikan Ramadan itu adalah situasi yang panas, karena saat Allah syariatkan bulan Ramadan, masyarakat Arab saat itu di kondisi musim panas. Seolah-olah di situ menghilangkan karena dia membakar. Makna di situ menghilangkan karena sebelumnya panas lalu turun hujan. Disinilah Ramadan menghilangkan sikap-sikap, sifat-sifat buruk kita, dan itulah tazkiyah, mensucikan, membersihkan. Di poin yang ketiga, ta'lim wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ta'lim itu artinya mengajarkan. Ramadan itu merubah kita tidak sekedar belajar, tapi mengajarkan. Banyak orang yang belajar tapi tidak mau mengajar. Dan setiap orang yang mengajar, pasti sebelum dia mengajar, dia belajar. Maka khairu ta'lim wa ta'lim. Kata bijak menyebutkan sebaik-baiknya belajar itu mengajar. Nah, ketika at-ta'lim ini mengajarkan, pengajaran, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, ini mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Itu yang dilakukan Rasulullah. Maka Ramadan ini merubah kita, membangkitkan kita mau belajar. Setiap sholat, setelah sholat subuh, ada kultum. Di bulan Ramadan menjelang takjil, ada majlis taklim menghadapi takjil. Setelah kita qiyamu Ramadan atau sebelum qiyamu Ramadan ada kultum. Ini mengajarkan kita sesuatu sehingga menuntut kita untuk mengajarkan itu, taklim. Nah, mana yang tidak membangkitkan kehidupan kita? Mana yang tidak membangkitkan kehidupan umat Islam dengan adanya Ramadan? Tapi jangan sampai kebangkitan itu hanya sekedar bermakna tulisan, tapi tidak masuk dalam pembentukan kepribadian. Jangan Ramadan itu hanya slogan. Tertulislah di masjid kita ini Al-Mahdi, marhaban ya Ramadan. Tapi begitu datang bulan Ramadan, semuanya tidak terhib, tidak terhib. Bukan itu. Jangan kajian-kajian cukup hidup sampai ada masuk di YouTube, live streaming, dan seterusnya, tetapi tidak merubah karakter kepribadian kita yang mengikuti kajian-kajian itu, yang menjalankan kehidupan dalam bulan Ramadan. Maka Ramadan yang dibutuhkan itu nilai perubahan, nilai kebangkitan. Kebangkitan, perubahan yang merubah sikap umat, yang membangkitkan kepribadian kehidupan di setiap kehidupan umat manusia. Kami contohkan yang paling sederhana. Dalam majelis taklim, kita membahas satu kitab. Dan dalam satu judul subkitab kita itu ada Babul Adab. Bab yang mengajarkan kita tentang adab. Tapi ini hanya slogan. Adab itu tidak kita amaliyahkan. Ternyata kita dengan satpam kita, dengan tetangga kita, dengan warga kita, dengan sesama kita, kita tidak mencerminkan itu adab yang baik. Dalam kajian fikih kita mengkaji babut taharah, bab yang berhubungan dengan kebersihan.
Di dalam masjid kita mengkaji bab taharah itu. Tetapi kita lihat kamar mandi masjid, kamar mandi langgar, musala tidak mencerminkan taharah. Ini satu efek pengaruh. Yang dibutuhkan adalah nilai, bukan slogan. Yang dibutuhkan itu adalah keutuhan memahami religious understanding, al-wa'yu ad-dini. Kesadaran seseorang untuk memahami keberagamaan, apa yang ada di dalam agamanya itu yang diminta untuk dia pahami. Maka ta'lim diletakkan di akhir. Diawali dengan tilawah, dia membaca. Setelah dia membaca, dia screening apa yang dia baca menjadi tazkiyah. Setelah screening apa yang dia tazkiyah, baru dia masuk ke ta'lim. Dia mengajarkan. Jadi ada purification. Ada sesuatu yang telah terpurifikasi, yang bersih, yang benar-benar menggugah, memberi nilai-nilai kebangkitan untuk merubah kehidupan setiap umat. Kata bijak menyebutkan, innal hayata harakah, la hayata liman la harakata fiha. Sesungguhnya kehidupan itu adalah gerakan. Maka tidak ada orang yang hidup tidak punya gerakan. La hayata liman la harakata fiha. Tidak ada kehidupan bagi siapa yang tidak punya gerakan. Karena hidup ini sudah menunjukkan ada gerakan dalam diri kita, dalam hidup kita. Jantung kita minimal berdebar, berdetak, berdenyut. Sel-sel darah kita mengalir. Nafas kita selalu memompa dengan baik. Kita hidup, dan di tengah kehidupan itu kita bergerak. Kalau hari ini ada orang yang hidup tapi dia tidak mau melakukan perubahan dalam sebuah gerakan untuk kebangkitan hidupnya, maka lebih baik dia tidak hidup. Mati mungkin lebih baik untuknya. Bila dia tidak siap untuk mati, maka jangan minta untuk hidup. Jika tidak mau hidup mengalami sebuah perubahan, lebih baik mati. Itu adalah sikap yang terbaik dalam hidupnya. Jadi jangan seperti orang-orang yang kalqalbil mayyit, hatinya mayyit. Kalau dalam Al-Quran disebutkan al-qasawah, wal-qasawah fi qulubihim, orang-orang yang hatinya keras. Ada dua, yang satu hatinya keras, yang satu Allah sebutkan di dalam ayat-ayat yang lainnya menyebutkan adalah fi qulubihim maradun, hatinya sedang sakit. Maka belajarlah untuk tidak boleh menyakiti hati, atau jangan pernah sakit hati, karena hati itu tidak perlu, tidak boleh menjadi sakit. Yang kedua, jangan sampai hati ini keras. Tidak ada orang hidup itu ketika diambil hatinya keras. Hati itu lembut, lentur, layin. Maka dia mukallab, mukallib, qallaba yuqallibu, mudah untuk dibolak-balik. Jadilah orang yang hatinya lentur. Sebagai seorang muslim, Ramadan mengajarkan kita seperti itu. Jangan mudah menyalahi orang lain, jangan mudah menyalahkan orang lain, apalagi menjustifikasi orang lain. PR kita adalah mengajak orang lain untuk benar, bukan menyalahkan orang lain berada pada titik ketidakbenaran. Itulah hakikat yang diajarkan guru-guru kita, tokoh-tokoh pembaharu Islam. Ada Muhammad Abduh, Rashid Ridha, Jamaluddin Al-Afghani, Shah Waliullah, dan seterusnya. Yang tidak mungkin kita sebutkan satu ke satu. Semua itu mengajarkan kita untuk memiliki kelenturan dalam sebuah, menyikapi sebuah perubahan. Semoga bermanfaat. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu merubah dan memiliki sebuah perubahan untuk sebuah gerakan, membangkitkan kehidupan menjadi kehidupan yang lebih sempurna. Ramadan menjadi titik tolak awal perubahan, dan setiap perubahan itu akan memberikan nuansa kebangkitan untuk kita semua. Billahi taufik, fastabiqul khairat. Astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.